Si Egy Maulana Fikri bersama timnas Indonesia bikin mantan striker Vietnam Zenan Radonjic kagum. Dia menyebut kalau Egy dan pemain timnas lainnya memiliki potensi yang besar. Dalam partai lawan Taiwan di Chang Arena, Egy sebenarnya tak tampil sebagai starter. Dia baru masuk menit ke-27 menggantikan Ramai Rumakik yang mengalami cedera. Kendati demikian, Egy Maulana Fikri beberapa kali nyaris saja membuat gol. Setidaknya ada 2 tembakan tepat sasaran yang dilepaskan pemain FK Senika itu ke gawang Taiwan, meski tak berbuah gol. Aksi Egy itu ternyata menyita perhatian Zenan Radonjic. Asisten baru Shin Tae-yong menyebut Egy memiliki potensi asal benar-benar serius menjalani karirnya. Ya, Egy Maulana Fikri pemain yang bagus dan sosok yang baik buat saya. Dia pemain bagus yang bisa banyak berkembang di masa depan. Semoga dia konsisten, ungkap Radonjic. Tak hanya Egy, beberapa pemain Indonesia lain pun disebut Radonjic punya kesempatan sama untuk berkembang lebih baik. Apalagi Shin memanggil banyak pemain muda untuk memperkuat timnas senior Indonesia. Ya, saya pikir itu adalah kuncinya. Banyak pemain potensial. Semua pemain sangat baik. Impresi saya bagus dalam latihan. Mereka semua terlihat ingin melakukan yang terbaik untuk tim ini,